warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bertemu lagi dengan Ustaz Johan kali ini dalam pembelajaran seni, budaya, dan keterampilan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang alat-alat musik ritmis. Apa yang maksud alat musik ritmis? Kemudian apa-apa saja alat musik ritmis itu? Dan bagaimana cara memainkan alat musik ritmis itu? Nanti ada pada pembelajaran kali ini. Setelah itu, nanti kalian akan praktek sendiri menggunakan atau membuat alat musik ritmis sendiri. Dan kalian akan mencari pola irama sebuah lagu dengan alat musik ritmis yang sudah kalian tersendiri. Nah, supaya kalian tahu alat musik ritmis itu apa dan bagaimana cara membuatnya, kalian harus melihat video ini dari awal hingga akhir. Setelah itu, siapkan buku catatan, catatlah yang kalian rasa penting. Baik, untuk mempersingkat acara, kalian segera perhatikan video yang berikut ini. Silakan. Thank you.
Ayo, kita coba menyanyikan lagu Kring Kring Ada Sepeda dengan menggunakan alat musik maracas. Kring 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 bunyi sepeda, sepeda ku roda dua, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Kring 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 bunyi sepatu, sepatu ku kulit lembut, ku dapat dari ibu. Alhamdulillah, kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Akhirnya, kalian jadi tahu alat musik ritmis itu yang bagaimana sih. Ternyata, bagian-bagian tubuh kita bisa juga menjadi alat musik ritmis, seperti jari-jari, tepuk tangan, siul. Tinggal kalian di rumah nanti mempraktikkan cara membuat alat musik ritmis itu sendiri. Selamat berkarya, dijaga sholatnya tetap tertib, kemudian patuh terhadap orang tua, juga Ustadz ingatkan tetap jaga kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, setelah pulang dari luar rumah segera cuci tangan, memakai sabun dan air yang mengalir. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Saat akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak, semangat belajar.